Tabe, bagaimana kabar kamu semua, Bro Bray? Bunda berharap kabar kamu selalu diberikan kesehatan dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih semua kamu, Bro Bray, yang mana sudah memberikan dukungan channel Tarot Pelita Beo. Bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan ini, ramalan tentang kamunya. Dan kamu harus nonton ya. Nih kamu mendengarkan dan melihat kehancuran asmara, ekonomi dia dan pihak ketiga. Itu Bunda rasakan energinya akan ada kehancuran. Dan ini bukan hanya khayalan, tetapi kamu akan mendengarkan dan melihat kehancuran asmara, ekonomi dia dan pihak ketiga. Bunda kasih 3 pilihan buat kamu. Pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Sorry juga Bunda, ada bayi dan anak gadis di samping, jadi agak bising ya. Langsung Bunda kasih pilihan dulu buat kamunya. Pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Silakan dipilih, Bro Bray. Bunda langsung berdoa mempersingkat waktu, Tabe. Bunda kasih semangat bagaimana ini. Dan energinya di waktu dekat, Bro Bray, dan kapan saja siapa saja menonton channel Tarot Pelita Beo, ini masih terkoneksi energinya. Sekali lagi, ini hiburan. Anggap ini sebagai hiburan agar kalian tetap semangat, kuat. Berjuang dalam hubungan antara kamu bersama si dianya. Dimulai, yang memilih file pertama, kedua, ketiga. Bunda putar dari yang memilih file ketiga dulu ya. Energi di sini kamu sepertinya mulai akan tegas. Ada sosok pemimpin di dalam diri kamu. Ya, pemimpin ini bukan hanya untuk lelakinya tetapi wanitanya. Dan di sini pula energi keseleruan antara kamu dan dia. Di sini dia bersiap-siap pula untuk bagaimana menyampaikan atau menjawab pertanyaan kamu. Itu pilihan file ketiga kamunya, Bro Bray. Dimulai ya. Mendengar. Kamu mendengar ini dan melihat kehancuran asmara kamu. Di sini ada energi elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen udara Aquarius, Gemini, Libra. Ya, pasangan kamu. Di sini kehancuran yang kamu dengarkan ini bahwa pasangan kamu akan memutuskan tidak lagi berselingkuh atau tidak lagi memilih pihak ketiga. Itu yang mendasarkan energi di sini. Karena dia sangat luar biasa kecewa dengan perlakuan pihak ketiga yang selama ini ternyata mengambil untung dari hubungan kamu bersama sedianya. Jadi ada memanfaatkan dan pasangan kamu mengetahui dan melihat langsung. Kemungkinan selama ini kamu sudah menjelaskan tetapi dianya tidak pernah peduli. Dan di sini kemungkinan kalau Bunda rasakan ini yang terkoneksi saat ini di kamu yang posisi ada pihak ketiganya ya. Dari tahun 2016, 2017, 18, 19, di tahun 2020, 2021, 2022, dan di tahun ini ya, Bro Bray. Itu yang merasakan kehancuran. Kehancuran ini mengenai ekonomi pula. Pasangan kamu menuntut bagaimana pihak ketiga mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh pasangan kamu bersama untuk pihak ketiga. Kemungkinan kamu akan mendengarkan dulu dari keluarga atau teman atau melalui sosmed kamu melihat kehancuran. Karena ada profil atau foto profil apapun ya. Di sini ada menghapus kebersamaan dia bersama pelakor, peminor atau keluarga. Itu yang Bunda rasakan. Jadi yang kamu hanya dengarkan
dan melihat langsung ini tentang perpisahan pasangan kamu bersama pihak ketiga. Ya, pasangan kamu yang sudah Bunda sampaikan tadi ada dari elemen api, elemen udara, elemen tanah, Capricorn, Virgo, Taurus. Di sini pula Bunda rasakan energi dari elemen air, kehancuran ekonomi. Pasangan kamu hancur dalam ekonomi, kesehatan tidak baik-baik saja. Bila kamu berdealing dengan pasangan yang berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, hancurnya membuat pelakor Pebinor meninggalkan pasangan kamu dari elemen air. Hanya bila kamu berdealing dengan elemen tanah, api udara, kamu mendengarkan dan melihat langsung perubahan dari pasangan kamu. Tiba-tiba datang kembali ya romantis, bahwa benar-benar dia sudah berpisah dengan selingkuhannya atau pelakor pebino atau teman-teman yang menjerumuskan dia, sudah tidak ingin lagi bersama. Di sini pula Bunda rasakan memang perubahan pasangan kamu ini kemungkinan dari doa kamu, usaha kamu, karena energi sebelumnya kamu yang memilih pile 3, posisi di sini ada energi sihir sehingga pasangan kamu lebih banyak dominan dengan pihak ketiga. Tetapi karena doa kamu dan kamu berusaha, akhirnya pasangan kamu benar-benar berubah lebih mendengarkan kamu, lebih ada waktu buat kamu yang biasanya tidak ada mengabari kamu atau HP yang biasanya disembunyikan ya. Ini tiba-tiba dia langsung terbuka, memperlihatkan bahwa dia benar-benar berubah, dia sudah meninggalkan pelakunya, Pebinornya. Dan di sini hubungan ini Bunda rasakan ini benar-benar antara kamu bersama pasangan kamu. Jadi kedua belah pihak dari kamunya dan dia ada keinginan memperbaiki hubungan ini sehingga hubungan ini kembali bersinar, kembali membaik. Kamunya berdealing dengan elemen tanah, udara, dan api. Hanya bila mana kamu berdealing dengan elemen air, sekali lagi Bunda sampaikan, di sini posisinya Bunda rasakan energinya kamu tidak ingin lagi menerima pasangan kamu dari elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, karena selama ini dia lebih peduli dengan pelakor Pebinor, membuat kamu ini ada rasa kasihan, ada rasa iba pula dengan elemen air. Itu yang Bunda rasakan energi di sini. Di sini kemungkinan kamu sangat senang karena pasangan kamu yang mungkin ini LDR atau lebih banyak dengan pihak ketiga, dia datang membawa semuanya, mungkin pakaian yang lebih banyak dengan pihak ketiga, tiba-tiba datang dengan guntingan yang baru atau penampilan yang baru buat kamu. Itu yang intinya yang kamu akan dengarkan dan melihat tentang pasangan kamu. Di sini inisial pasangan kamu ini yang Bunda rasakan ini ada dari A, I, U, E. Di sini tidak ada O ya. Ada huruf D, G, F, C, H, T, S, N, M, Q, W. Hanya itu saja yang Bunda rasakan energi tentang inisialnya. Sekarang yang memilih file kedua lagi. Pilihan kalian ya, yang kamu akan dengarkan. Sorry bila ada suara anaknya Bunda bayi ya, masih berusia 1 tahun, tidak agak bising. Di sini tentang naik turun emosi kalian, tentang naik turun kehidupan rumah tangga kalian atau percintaan kalian yang berpacaran. Ada pula kerinduan, dia merindukan kamu, dia ingin kembali, atau kamu sebaliknya. Energi di bagian memilih kartu kedua atau file kedua ya. Kamu mendengarkan dan melihat kehancuran asmara, ekonomi, dia dan pihak ketiga. Di sini Bunda rasakan sebenarnya kamu sudah mulai move on, sudah lelah, sudah tidak peduli dia bertahun-tahun menyakiti kamu. Mungkin dari tahun
2000-an kalau yang Bunda rasakan energi di sini ya. Sorry, langsung terbuka sendiri kartunya. Di sini pasangan kamu benar-benar hancur. Dari tahun 2000-an ada energi di sini. Ada ya, dari 2000-an. Ada dari 2000, kalau 2000-nya ya 2007, 2008, 2009, 2010. Ada di tahun 2021 energi di sini pula. Energi di tahun 2021, 2018, awalnya dari tahun 2016 sudah ada perselingkuhan, tetapi baru kamu ketahui mungkin di tahun 2018, 2019, di tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Intinya kamu akan mendengarkan dan melihat kehancuran asmara pelakor dan pebinor. Pelakor akan meninggalkan pasangan kamu, dia menduakan. Pelakor pebinor menduakan pasangan kamu, dan pasangan kamu minta kembali bersama kamunya. Itu pembicaraan bila kamu berdealing dengan elemen udara Aquarius, Gemini, Libra, elemen air Pisces, Cancer, Scorpio, elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus. Itu yang kamu dengar. Bila kamu berdealing dengan elemen api, pasangan kamu dari elemen api ini Aries, Leo, Sagittarius lagi menjalani tabur tuai karma. Sangat luar biasa karma yang didapatkan oleh pasangan kamu dari elemen api. Dan dampaknya pelakor juga mendapatkan, pebinor juga mendapatkan pelaku, mendapatkan karma. Energinya ini hancur dalam ekonomi, dalam percintaan tidak harmonis karena ada sebelumnya energi magic ya, atau trans issue tentang hubungan ini. Dan di sini dia benar-benar dari elemen tanah, air dan udara ingin sekali menghampiri kamu, datang memohon dan meminta maaf. Dan yang terjadi di kehancuran yang kamu dengarkan, kehancuran ini ya, kehancuran asmara. Dia meninggalkan pelakor pebinor, walaupun hancur ekonominya, tetapi dia ingin mengawali awal baru lagi di kehidupan kamu. Hanya bila kamu ingin tahu dari elemen api, dia menjalani tabur tuai hancur dalam ekonomi, dalam percintaan masih naik turun. Naik turun ini sepertinya kadang bertengkar, kadang baikkan lagi. Karena pasangan kamu dan dia ini merasa nyaman. Pasangan kamu merasa nyaman dengan pelakor pebinor karena dia dapatkan tentang pelakor pebinor, mendengarkan keluh kesah, sehingga pasangan kamu masih bertahan berubah dari elemen api. Dan di sini pula Bunda rasakan ini ada kekuatan, ada ketegasan di dalam diri pasangan kamu dari elemen tanah, tanah, air, udara. Dia ingin sekali bagaimana tidak lagi selingkuh. Ada kesadaran yang membawa dia ingin memperbaiki hubungan ini. Jadi karma atau yang kamu dengarkan, melihat ini kehancuran asmara pasanganmu dengan pelakor pebinor, dengan mungkin dengan teman mertua yang selalu menghasut pasangan kamu. Ekonomi juga hancur. Di sini dia akan mengungkapkan perasaan cinta kepada kamu, bahwa dia masih ada rasa sayang, rasa cinta kepada kamu. Yang walaupun sebelumnya di sini ada posisi dua orang ya yang dia cintai, tetapi setelah dia jalani dengan pelakor pebinor, ternyata pelakor pebinor hanya memanfaatkan dari segi ekonomi, sehingga dia ingin mengakhiri hubungan ini dan ingin kembali bersama kamunya lagi. Dan di sini energi kamu sebenarnya sudah move on, sudah nyaman dengan kesendirian kamu, atau sudah ada orang baru membuat kamu dilema lagi karena dia ingin kembali lagi bersama kamunya, atau kamu sudah menetapkan untuk berpisah atau membuat dokumen ya untuk perceraian, tiba-tiba sedianya kembali lagi. Bila mana kamu yang berpacaran ya, tiba-tiba dia sudah memilih pihak ketiga,
di sini kamu sudah benar-benar move on, tiba-tiba dia kembali lagi bersama kamu, ingin memperbaiki hubungan ini lebih serius, mengajak kamu untuk menikah. Akhirnya kamu dilema lagi dengan pasangan kamu yang baru, karena mantan kamu kembali lagi mengungkapkan perasaan. Ini ada kehancuran karma, itu yang memilih file kedua. Saatnya bunda bacakan lagi yang memilih file pertama. Tetap semangat ya bro Brayo. Wow, pasti ingin tahu inisialnya, bunda akan beritahu ya inisialnya yang memilih file kedua. Ada huruf O, I, N, H, P, S, A, I, U, E, U. Ada K, ada R, ada Q, F, V, D. D energi yang memilih file kedua. Saatnya bunda bacakan lagi yang memilih file ketiga. Ini, di dalam hubungan kalian benar-benar banyak godaan, bukan hanya dari kamu, dari dia juga. Jadi ini kehidupan percintaan kamu, kemungkinan kalian merintis dari nol bersama ya, dalam karir. Nah, contoh seperti itu. Atau kamu sudah memperjuangkan hubungan ini, mengorbankan orang tua kamu demi si dia. Ternyata dia menyakiti kamu atau sudah menyelingkuhi kamu. Itu energi keseluruhan di bagian memilih file pertama. Dan dia menyanyiakan kamu. Atau ini sebaliknya, itu energi keseluruhan yang bunda rasakan. Dimulai. Kamu mendengarkan dan melihat kehancuran asmara, ekonomi, dia dan pihak ketiga. Di sini bunda rasakan pihak ketiga dimanfaatkan oleh pasangan kamu. Sorry ya. Itu sebagian sebelum bunda buka kartunya. Apa yang bunda rasakan, bunda lihat ya. Pihak ketiga dimanfaatkan. Jadi pelakor pebinor dimanfaatkan oleh pasangan kamu. Jadi apapun yang dia dapatkan dan dia beri kepada kamu itu sebenarnya itu, kalau menurut bunda itu dia sebagai penggoda, pasangan kamu sebagai penggoda hanya untuk ekonomi menafkahi kamu. Itu sebagian ya. Jadi di sini bunda tidak menghakimi pelakor pebinor siapapun. Karena pemeran utama pasangan kamu, yang memilih pair pertama, kedua dan ketiga. Mendengarkan. Di sini kamu melihat dan mendengar bahwa pasangan kamu mendapatkan karma, penyakit, masuk rumah sakit, dalam karir tidak baik-baik saja. Pasangan kamu ya, terutama pasangan kamu dari elemen air Pisces, Cancer, Scorpio, elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Mereka juga hancur perasaannya. Mereka dikhianati. Dikhianati oleh pelakor pebinor atau dikhianati keluarga. Keluarga dari pelakor pebinor, seperti itu pula yang bunda rasakan. Tentang apa yang kamu akan dengar dan lihat mengenai pasangan kamu dari elemen air api. Di sini pasangan kamu ya sepertinya merasa digantungkan, Bro Bray. Karena sudah salah melangkah. Pasangan kamu sudah salah melangkah, lebih peduli dengan pelakor pebinor. Tapi dia dari elemen air api dikhianati oleh pelakor pebinor. Bila kamu berdealing dengan elemen tanah dan udara, justru di sini energinya masih berjalan. Ini energi ya, sorry ya, kalau benar rasakan ini. Kamu melihat dia masih baik-baik saja dengan pelakor pebinor. Karena di sini ada sihir melekat dengan kamu, ada pula sihir melekat dengan pasangan kamu yang bunda rasakan. Sehingga apa yang kamu dengar dan lihat tentang keharmonisan, keromantisan pelakor pebinor atau keluarga ya dengan pasangan kamu masih baik-baik saja. Membuat kamu ini membuat kamu merasa ya, merasa terpuruk. Ini sebagian yang merasakan energi kamu bila mana kamu berdiling dengan elemen tanah udara. Di sini bunda rasakan kemungkinan pasangan kamu ini
dari elemen tanah udara ini bisa saja karena terlalu ambisi. Ambisi ya, sorry, yang Bunda rasakan seperti itu, terlalu ambisi. Bahwa dia lelaki yang pantas direbut atau wanita yang memang pantas dimiliki oleh banyak lelaki. Itu yang Bunda rasakan energi pasangan kamu ya. Di sini pula yang Bunda rasakan energi pasangan kamu ini dari elemen air api lagi ya. Air api yang Bunda bahas ini. Di sini dia merasa kamu sudah banyak berubah. Kamu bukan lagi kamu yang dulu yang bisa dibodoh-bodohi. Bila kamu berdiling dengan elemen api ya, air, membuat dia semakin sedih, semakin ingin bagaimana memperbaiki hubungan ini dengan kamunya. Karena dia sudah mendapatkan tabur tuai, dia dikhianati oleh pelakor, pebinor, keluarga. Di sisi lain dia sudah korbankan semuanya. Dan lagi menjaga perasaan pelakor, pebinor dibanding kamu. Di sini dia hanya bisa diam dan ingin berbicara. Bahwa dia ingin pembicaraan, kayak sepertinya kalau dari dulu buka hati dia ya, atau pikiran dia ingin menemui kamu. Dia ingin dari elemen air api meminta maaf karena dia sudah mendapatkan semuanya, mendapatkan tabur tuai karma, kehancuran dalam percintaan, kehancuran dalam ekonomi. Bila mana kamu berpacaran dengan atau berumah tangga dengan elemen tanah udara, di sini kamu masih berusaha bagaimana energi negatif atau tren isu jangan sampai menghancurkan hubungan ini. Tapi ada-ada saja ya yang dilakukan oleh pasangan kamu dari elemen tanah udara, karena mungkin tabiat dari elemen tanah udara ini pasangan kamu lebih banyak menjaga image, lebih ambisius, membuat energi-energi magic semakin melekat dengan pasangan kamu. Dan penggoda juga, godaan ya, penggoda-penggoda di luar sana semakin senang melihat kamu bersama elemen tanah udara hancur, bercerai, berpisah. Jadi kamu melihat elemen tanah udara di sosmed atau masih romantis, sebenarnya ini pasangan kamu masih melekat, intinya melekat magic di dalam diri pasangan kamu. Dan dia, pasangan kamu juga tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Bagaimana ada keinginan sadar, karena ada sebenarnya ada dari keinginan sendiri. Jadi memperbaiki diri dari dirinya sendiri, walaupun kamu berdoa, berusaha. Jadi yang kamu dengar saja atau kamu melihat ini tentang ekonomi, elemen tanah udara hancur. Dalam hubungan percintaan ini masih membaik, cuman dari elemen air dan api ini terhianati, hancur dalam asmara, dikhianati oleh pelakor, pebinor, hancur pula nama baik pasangan kamu, hancur pula karir, ekonomi, membuat elemen tanah api ini, elemen api dan air ingin meminta maaf, memperbaiki hubungan ini. Di sini kesehatan, kalau dari elemen tanah udara ini kesehatannya tidak baik-baik saja juga yang Bunda rasakan energi di bagian ini. Sepertinya ini tetap semangat kamu semua. Wow, pasti Bunda lupa lagi ya inisialnya. Inisial di sini. Dan di sini ada permasalahan. Bunda klarifikasi kembali ya. Permasalahan kalian atau sudah ada penggoda dari tahun 2016, 17, 18, 19, di tahun 2020, 2022 dan tahun sekarang ya, kamu merasakan energinya sudah ada guncangan dalam kehidupan rumah tangga kalian atau dalam percintaan kalian karena ada LDR sehingga dia berselingkuh dari kamu. Itu juga yang merasakan. Ada pula tentang inisial seseorang ini. Ada huruf A, I, O. A, I, U, O. Ada huruf C, D, G, N, N, M, K, R, F, S, T. K ada, R ada. Yang Bunda rasakan energi di bagian sini. Ada pula X.
sepertinya hanya ini. Tetap semangat kalian semua. Tabe.